Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bule 26. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas cara perdana merpati free fly ya, dengan pelatih atau tanpa pelatih. Tonton terus, jangan skip ya, biar kalian mengerti. Oke, next. Ya guys, ini merpati saya ya, umur 3 bulan mau coba saya perdanain ya. Ingat, tahap pertama kita harus manning dulu ya. Kita bikin dia nyaman dengan keadaan di sini ya. Nuh. Di manning kurang lebih 2 menit juga cukup lah. Paling lama ya 5 menit, terserah kalian sih itu mah ya, mau manningnya berapa jam juga atau berapa menit juga ya. Nah, kalau masih tegang kayak gini, pertama dia masih kaget lihat alam ya. Oh. Masih kaget karena baru pertama kali saya bawa ke sawah. Nah, kalau sudah kayak gini, tuh. Nyaliksik lah kalau kata bahasa Sunda nama. Meresin kayak meresin bulu kayak gini. Tuh. Nah, udah kayak gini tuh. Pertama dia udah nyaman dan tidak takut ya. Udah nyaman. Oke, kita coba ya, gelempar saja, siapa tahu dia mau reply dengan si bule. Tonton terus ya, jangan skip, biar kalian mengerti langkah-langkah cara merpati reply terbang bebas di langit ya. Oke, tonton terus guys, kita akan coba perdanain si jamul ini. Namanya si kartun guys, kasih nama si kartun guys. Kita coba langsung aja lempar ya, apa dia mau ikut dengan si bule pelatih atau tidak. Oke, tonton terus ya, kita coba guys. 1, 2, 3, woi dia langsung terbang. Hei, langsung ikut ternyata dia guys. Dia ngikutin pelatih sampai kemana pun dia terbang, tetap diikuti. Ciri-ciri pelatih ngawal burung perdana ya guys, tuh dia terbang ngawal tuh. Tapi jangan lupa langsung dipanggil, karena biasanya burung perdana belum kuat terbang, suka mencelok kemana saja. Kita langsung aja panggil ya. Don, anginnya gede, ey. Don. Nah, aduh, boleh kawal dulu, boleh. Sebenarnya panik sih, karena ini baru pertama kali saya bawa ke sawah. Hei, boleh. Tuh, terbangnya masih lemes, lihat. Masih lemes terbangnya. Belum kuat kejar pelatih. Nah, pelatih ke sini. Hei, boleh. Hei, don. Boleh. Hei. Baik. Ini. Waduh, masih mau dia guys. Masih mau terbang. Nah. Hei, Don. Adun. Oke. Lihat ke sini guys. Iya, sukses. Alhamdulillah. Perdana merpati free fly lancar dengan pelatih saya si bule merpati free fly. Terima kasih bule. Saya lemparan pertama perdanain si ini, dikawal pelatih sama si bule, lancar ya, landing ke saya aman tanpa mencelok ke pohon, ke genting. Sebenarnya sih kalau perdanaan kita harus cepat dipanggil ya, karena terbangnya juga belum kuat, belum maksimal lah. Tapi aku ini akan coba solo ya, apa dia mau solo atau tidak, kita buktikan saja ya. Langsung nih, solo tanpa pelatih. 3, 2, 1, go! Go! Nah guys, dia mau solo guys, tuh. Solo guys, dia mau. Ingat, langsung panggil guys. Kardun! Hei, Kardun! Kardun! Oke. Dia solo mau ya, tapi tadi lihat dari terbangnya juga dia lemes. Kenapa lemes? Karena dia baru perdana. Baru keluar dari rumah.
baru lihat pesawahan, baru kenal dengan alam dan sekitarnya. Nah, contohnya kayak tadi, kalau dia terbangnya belum kuat, nah, kayak tadi terbangnya lemes, diplik-diplik kayak tadi gitu. Nah, segitu saja dari saya, perdanaan merpati tupai. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian, bagi pemula. Tetap semangat cetak merpati tupai, dan ikuti terus video kelanjutannya dari saya, Bule 26. Oke, bye-bye.